Ya, jadi kalau untuk duduk permasalahannya itu apa, bagaimana, kalau kita, saya pribadi dari keluarga itu memang sangat-sangat menjaga biar Bang Indra ini nggak kepikiran gitu ya. Kalau kita tanya-tanya masalah ini gitu ya. Jadi saya lebih fokus nanyain sama masalah kesehatannya dia aja sih gitu. Jadi kita tanya kayak apa yang lagi dirasain gitu ya, apa yang dia lagi pengen kayak gitu. Itu yang lebih diutamakan. Jadi kita memang nggak mau tanya-tanya untuk masalah apa rumah tangganya dia, dan itu salah satu cara kita untuk mengalihkan perhatiannya dia biar dia nggak kepikiran gitu. Karena kan kondisinya Bang Indra kan belum full pulih 100% KDRT. Iya, dari bilang pada baby. Ya mudah-mudahan sih itu isu ya. Gitu. Kalau ya karena kalau kayak saya lihat juga alhamdulillah selama Bang Indranya nggak kenapa-napa, ya mudah-mudahan itu hanya isu. Jadi sebenarnya dia bukan bentak-bentak gitu ya penyampaiannya. Mungkin teman-teman pernah ada yang lihat waktu ketika acara di apa MC di Blue waktu itu pas selesai kan teman-teman wartawan terhubungin Bang Indra, kemudian aku lagi ngarahin Bang Indra untuk ke satu ruangan gitu ya, dia lebih nggak sabaran. Mau kemana sih ini, kenapa sih, lebih kayak gitu. Tapi kalau untuk bentak-bentak, Indra bukan tipikal orang yang suka bentak-bentak gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu lah gitu. Bukan yang bentak dalam arti gimana, mungkin ada nada tinggi gitu ya, ada nada tinggi kayak misalnya kenapa sih kayak gini sih, kayak gitu-gitu mungkin ada gitu. Tapi kalau bentak-bentak kayaknya saya rasa sih kalau saya sendiri nggak pernah mengalami hal itu gitu ya. Iya, kalau untuk masalah itu kan karena ya kembali lagi tadi saya bilang Bang Indra belum pulih total secara 100%. Jadi tidak bisa dikatakan dia sama kayak kita yang belum mengalami hal itu gitu ya. Jadi pasti ada perubahan sedikit gitu. Memang sedikit banget gitu. Kalau untuk sama anak-anak gitu ya, mungkin yang di podcastnya Melani itu ada sedikit bercanda juga. Mungkin lebih ke bukan ngebentak anak-anaknya secara dimarah-marahin gitu, enggak. Dia lebih kayak mana nih handphone ayah gitu, padahal sebenarnya dia tahu kalau handphonenya, bukan dia tahu, maksudnya handphonenya itu lagi memang kita lagi sembunyikan gitu ya, tapi karena Indra masih lupa jadi dia ngerasanya handphonenya diumpetinnya sama anak-anak gitu. Ya pastinya lah ya, semua orang yang namanya kita merawat orang yang lagi sakit pasti ada rasa capek, itu pasti ada gitu. Sesuper-super woman-nya, sesuper-supernya kita sama keluarga sendiri pun mungkin juga pasti kita ada rasa capek, itu pasti ada. Ya kita kan memang selalu makanya berkoordinasi gitu ya. Kalau memang Dila lagi nggak bisa, lagi ada keperluan yang lain, kita keluarga tuh siap gitu untuk membackup gitu. Kapanpun dibutuhkan, kapanpun mau nemenin Bang Indra kemana, kita siap. Ya kalau sementara masih tinggal di sini dulu, karena kan ini rumah papa gitu ya. Rumah papa kita ya always pasti terbuka pintunya untuk siapapun anak-anaknya papa gitu, termasuk saya, Indra ataupun abang saya yang pertama gitu ya. Karena kita kecil sampai besar di sini gitu. Ya kalau untuk nanti setelah ini Bang Indra nanti mungkin mau punya rumah lagi sendiri atau bagaimana, ya itu haknya Bang Indra. Ya kalau untuk harta gono gini mungkin nanti bisa ditanyainnya sama Bang Milano mungkin ya. Karena kalau saya tadi nggak mau ikut campur untuk masalah rumah tangga. Jadi memang untuk hak asuh mungkin juga Bang Milano juga sudah jelasin, hak asuh itu ada di Dila dan kita tidak mau apa ya, kita juga mikirin dong anak-anak ini kan bukan buat diperebutkan. Karena kan kita juga tetap mesti mikirin psikologis anak-anak gitu ya. Jadi ya udahlah semuanya itu nanti Bang Indra juga tetap bertanggung jawab gitu ya, walaupun memang anak-anak sama Dila dan itu mereka tetap sama anak-anak mereka berdua. Betul sekali, jadi periksa mata sekali lagi, ini matanya lagi dilihat ya, lagi dikontrol yang sebelah kiri ini, terus juga sama sebelah kanan, jadi semuanya dikontrol, nanti bulan depan check up lagi, mungkin ada tindakan sedikit. Kemarinnya bagus, yang sebelah kiri ini bagus matanya, terus ya seperti biasa kan. Maaf ya, itu apa namanya masih ada retina yang di belakang itu atau retina atau apa gitu ya. Pokoknya ini tentunya masih ada scratch gitu. Ini lihat-lihat kamu-kamu ini semuanya nggak ada hidungnya gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya memang masih rada-rada sulit untuk apa namanya melihat gitu. Jadi tapi terang sih, maksudnya kelihatan mukanya kayak gimana kelihatan, cuman scratch karena ada scratch sedikit jadi
apa ada beberapa kalau baca tuh aku kurang bisa gitu. Jadi kena itu kali ya itunya. Nah, ini sebelah kanan ini masih ada selaputnya gitu. Yang nutupin gitu. Jadi mudah-mudahan mohon doanya. Mana-mana aja, cuman kadang masih rada-rada apa suka pusing-pusing sedikit gitu. Ya, mohon doanya. Pokoknya prosesnya pelan-pelan, man-man lai kata dokternya. Pelan-pelan maksudnya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk anjuran makanan sendiri ada kalau ini memang pecah pembuluh darahnya di dalam otak ini memang karena darah tinggi. Aku nggak sadar tuh kenapa bisa seperti itu gitu kan ya. Pokoknya aku ya kerja gitu dari selama Desember sampai tanggal 28 Desember itu. Jadi akhirnya aku pembuluh darah terkena retinanya ya kali ya. Kayak gitu jadi banjir ke dalam ya. Depan, jadi pecah bagian depan jadi kena mata juga. Itu doang sih maksudnya ininya tuh aku pecah pembuluh darahnya di situ gitu. Pagi-pagi kita jalan pagi, terus kemudian abis jalan pagi, terus kita sarapan, terus aku tidur lagi gitu. Jam tidur sih sebenarnya jam 10 udah harus tidur. Biasanya aku udah kalau di mobil nih dalam perjalanan abis acara gitu misalnya, kalau di mobil tuh pasti langsung tidur. Bawaannya pengen tidur karena mata kan masih belum awas banget ya, belum maksimal gitu istilahnya. Jadi aku mending tidur gitu karena kalau udah malam tuh lampu-lampu bikin silau mata gitu. Ini alhamdulillah lagi ini ya, lagi mendung ya. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa ngobrol kayak gini. Jadi lebih enak lagi, lebih adem udah bisa. Mungkin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.